Jika Allah sudah memberikan getaran pada jiwa kita, itu tandanya petunjuk pertama Allah mencintai kita untuk berubah sebelum kita kembali kepada Allah. Allah itu punya sifat sayang luar biasa. Gak akan dibiarkan seorang hamba pulang untuk masuk ke dalam neraka. Kecuali memang hambanya yang pengen. Gak ada yang dibiarkan. Selama nyawanya masih ada dalam jasadnya, belum sampai ke kerongkongannya, pasti akan diberi petunjuk. Saya beri gambaran pada anda. Fir'aun saja bunuh banyak orang. Bahkan ada bayi baru lahir sudah dibunuh. Quran surah kedua ayat ke-49. Yadzabbihuna abna'akum. Bunuh orang, mengaku Tuhan. Perbuatannya zalim luar biasa. Masya Allah, berlaku sifat adil dan sayang Allah. Dikirimkan dua nabi sekaligus untuk mengembalikan dia pada kebaikan. Satu manusia ini, dua nabi. Kita sampai hari kiamat, satu nabi. Gak pernah lihat lagi. Ini satu orang nih, dua nabi. Saking ingin ya Allah kembali. Jadi gak ada manusia-manusia yang merasa larut dalam kesalahan yang tidak diberi kesempatan untuk berubah.